Hey guys, assalamualaikum. Kami daripada Godzilla Tech. Untuk video kali ni nak tunjukkan dengan korang tentang kita mesin projector. Kadang-kadang ada yang tanya pakai S-Pen dekat kita mesin projector ni ada meninggalkan kesan ataupun tidak. So jadi untuk video ni kita nak tunjukkan dengan korang bahawa membuktikanlah kita mesin projector ni sebenarnya tidak meninggalkan apa-apa kesan sewaktu korang menggunakan S-Pen. So first kali kita nak tunjukkan kita mesin unlock fingerprint ni laju, tak payah tekan, sentuh je pun dia dah boleh unlock. And then kita keluarkan S Pen, then kita create note, then kita ambil pen, straight ni, okay, G-O-O-Z-I-L-A. So kita conteng-contengkan dia kat sini dengan menggunakan S Pen ni. Kemudian kita gelapkan skrin ni. Okey, kalau boleh lihat kat sini dia ada bayang-bayang macam ada kesan, tapi kesan ni sebenarnya bukan kesan yang kekal. Kita boleh bersihkan dia. Bersihkan lagi. Okey. Dan kalau korang boleh lihat kat sini, tak ada. Ia tidak meninggalkan apa-apa kesan terhadap screen protector sewaktu menggunakan S Pen. Paling penting, fingerprint untuk Note 10 Plus ni adalah sangat laju. Laju. So, korang boleh lihat dia tidak meninggalkan apa-apa kesan. Screen gelap lagi. Okey, jadi kalau korang berminat boleh terus contact link dekat bawah untuk pemasangan. Assalamualaikum.